Assalamualaikum geng, welcome back to my YouTube channel geng, AS3 channel. Okay, apa yang aku nak buat hari ni geng? Hari ni aku nak buat konten geng. Kali minggu lepas aku buat konten biasa-biasa je. Kali ni aku nak buat konten prank call geng. Tapi prank call ni aku letakkan masih lagi 50-50, iaitu jadi dan tak jadi. Tapi just tajuk utama dia prank call. Siapa yang aku nak prank call ni adalah member-member aku geng. Prank call hari ni aku beri nama prank call minta duit geng. Aku nak tengok member-member aku ni. Ada 2-3 orang, mungkin aku akan call lagi member-member aku guna nombor aku untuk aku minta duit geng. 10, 15 ataupun 20. Kita nak tengok reaction diorang, sama ada orang bagi ataupun diorang elak ataupun diorang tahu. Jadi let's start geng. Kita pergi okey. Sekarang aku dah ada kat studio aku, tempat kita nak call kawan-kawan aku geng, member-member aku. Jadi kita start call yang pertama adalah aku nak call kawan aku, member aku yang bernama Muhammad Aiman Zakuan geng. Kita nak call dia. Biasanya kan member-member saya petang-petang ni dia main ML. Kita call eh. Okay, saya akan call diorang. Kita akan start geng. Kita akan start call. Hello. Ini geng, Aiman Troy. Saya save nama dia sebab nama dia Aiman. Saya save nama dia Aiman Troy. Jadi saya akan call dia minta duit geng. Minta duit. Okay, jadi kita try mangsa yang pertama. Let's start. Kita call geng. Hello. Assalamualaikum. Salam, Man. Ada mana? Rumah orang aku nak minta tolong sikit eh, Man. Kau dia. Aku nak pinjam duit sikit boleh? Boleh. Dalam RM20 boleh tak? RM20 je. Aku nak beli barang syuting. Boleh lah. Boleh tak? Tak adalah, konten je. Aduh, konten siap. Konten. Nampaknya dia tak jawab, geng. Masih lagi warong prank, geng. Warong prank, geng. Kita terus yang seterusnya, geng. Konten saya sikit kan? Konten saya sikit sangat. Biasa nak call tu, tak ada orang sangat. Terus lagi, kita tengok siapa lagi yang kita boleh call. Ini tak boleh, tak boleh. Okay, geng. Tak apa geng, Amin tadi kita call dia balik. Kita try call dia balik. Kita call Amin balik. Nampak dia macam dah on sikit kat dia, dia punya ni. Saya rasa harap-harap dia jawab lah geng. Hello, Assalamualaikum. Ha. Ada mana Amin? Ha. Ada mana? Apa? Ada kat mana? Rumah. Oh, ma. Eh, aku nak minta tolong sikit lah. Boleh tolong tak? Hello. Ha. Aku nak minta tolong sikit. Boleh tak? Boleh. Nak pinjam dalam RM15 boleh tak? Boleh. Aduh, aku nak beli barang ni. Boleh tak? Barang? Ha. Boleh tak? Lama geng. Boleh tak? Lama. Alah, macam barang aku nak syuting ni tak cukup duit.
Kiat? Aku nak dulu. Dah, tak ada. Ini prank. Aku buat YouTube. Buat YouTube prank. Aku buat prank min. Okey. Itu dia geng. Amin pun dah kena prank dengan saya geng. Tu dia, dia dah kena prank dengan saya macam mana lagi. Dia dah kena prank. Iaitu Hafizul Hakim geng. Antara pemain futsal juga ni geng. Hafizul ni. Mana satu nombor dia geng? Saya kena tengok balik geng. Saya akan call dia geng. Ush, nombor dia sama geng. Saya akan call dia geng. Mungkin yang ni nombornya geng. Saya akan call geng. Hello. Niko, ada mana dia? Tak pergi lepak dengan MML lah. Tak nak. Mau bijam lah. Tak tahu dia mana lepak tau, tak tahu lah. Haa ni aku tak tahu sikit lah. Haa. Lah aku nak minta lah RM5 lah. Aku nak beli barang cuti. Ini prank call Tik. Aku buat YouTube. Dapat je Tik. Putik ada berhati mulia geng. Hari ni aku. Okey Putik, thank you Putik. Tengok YouTube ni. Assalamualaikum. Itu dia geng. Dua berjaya, satu tak berjaya geng. Maknanya saya berjaya prank dua orang, Amin and Hafizul Hakim geng. Okey geng, itu dia geng prank call yang saya buat ke atas member saya geng. Bukan member saya geng. Contoh dia Eman Troy, Eman Zakwan lah. Eman Zakwan, Hafizul Hakim dan Muzaimin Hakimi geng. Ada satu prank tak menjadi, dua prank jadi tu. Satu prank orang dan dua prank menjadi geng. Itu dengan Hafizul dan Muzaimin menjadi dan Eman jadi. Sebab Eman ni, dia dapat baca prank lah. Memang senang dia baca punya. Dan satu lagi prank tak jadi sebab saya diorang main ML satu kali geng. Itu sebab sebenarnya prank yang tu sikit tak menjadilah geng kan. Okey. Itu adalah prank saya hari ni geng. Prank member minta duit geng. Okey, jadi pada korang macam biasa di last video seperti biasa, jangan lupa pergi ke IG Feminist Bandar dan Kaki Bandar untuk korang tengok sweatshirt ataupun shirt yang berkualiti tinggi, yang available, yang korang minat, korang DM owner minta bincang harga baiknya, korang sapu geng. Automatik 2-3 hari JT sampai rumah punya meh. Jadi korang jangan lupa support Fairness Bundle dan juga Kaki Bundle geng. Jadi geng, itu dia prank saya pada ni geng. Satu wrong lah geng. Jadi pada korang jangan lupa support saya geng. Like, share and subscribe. Comment lagi content apa, comment dia. Content apa, challenge apa, ataupun react ke yang saya boleh buat nanti untuk video saya yang seterusnya. DM saya pun boleh. Jadi korang jangan lupa like, share and subscribe AST channel. Subscribe anda tu memang gratis geng. Gratis. Jadi geng, apa lagi geng? Bye bye. Jumpa saya di konten yang seterusnya, okey? Ho! Bye. Assalamualaikum.